Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Dani Porang. Saya akan menjelaskan mana pohon porang, mana pohon suwak. Maaf, ini cuacanya lagi hujan dan sedikit gelap untuk saya keliling di kebun porang saya. Nah, di situ ada juga kembang spora, kuncup. Nah, ini yang sudah keluar batang atau tunas. Nah, ini perbedaan. Ini pohon suwag. Itu suwag. Di situ suwag. Di sini ini suwag kemarin saya sudah buang. Tapi masih bandel hidup lagi. Nah, ini juga ada pohon suwag juga di sini. Di sini luas tanah ini 150 bata ya. 150 bata. Total jumlah tanam porang 150 bata bisa mencapai 40.000 sampai 50.000 pohon umbi porang. Nah, ini yang dinamakan dengan suwag. Orang Tasik masih bingung membedakan mana suwag, mana porang. Nah, kalau ini pohon porang namanya. Nah, ini juga tadi. Nah, ini suwag. Nah, kesananya kebanyakan porang. 40.000 sampai 50.000 umbi porang atau bahan porang. Ini di naungan jagung, mengkudu, dan koneng campur sari tanamannya. Tanah pemupukannya menggunakan pupuk kandang, kotoran ayam sama gabah. Tanahnya digemborkan. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan maksimal 3 ton atau 4 ton dalam panen tahun ini. Kemarin di lokasi ini saya mendapatkan 3 ton umbi porang. Di sini saya karena dulu saya pemula jadi belum tahu, sekarang saya sudah tahu, sudah paham dengan cara penanaman dan naungan pohon porang dan jagung. Nah, maaf ya teman-teman, di sini cuacanya hujan, jadi saya cuman bisa keliling di sekitaran saung sini saja. Nah, di sini sana banyak, di sini ada juga pohon mengkudu gitu. Nah, di sini adalah naungan pohon jagung, sangat bagus, tidak terganggu untuk pembesaran umbi porang. Saya tadinya pengen keliling kebun porang saya. Tapi sayang cuacanya sangat hujan, tidak bisa kemana-mana, cuman lokasi ini saja. Nanti kalau sudah reda hujan, mungkin besok atau yang akan datang lagi, saya akan keliling kebun porang saya. Ini adalah contoh penanaman porang di naungan kebun jagung. Alhamdulillah sangat bagus, tidak pakai pupuk kimia. Kemarin alhamdulillah omset saya meningkat di sini, mendapatkan hampir 60 juta keseluruhan tanaman porang saya. Nah, mungkin yang lebih jelasnya lagi video selanjutnya, nanti saya akan keliling untuk mengecek tanaman umbi porang saya di Kabupaten Tasikmalaya. Salam sukses petani porang Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.